تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir menjadi korban sihir dari pelulapi jahatnya Labid bin A'son, seorang pendeta Yahudi yang dibayar 3 dirham untuk menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi pada Rasul? Dia mengalami sudah khafif, mengalami pusing yang ringan, dan ini juga menghambat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sihir yang menimpa pada Rasul tidak berpengaruh pada wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa tersihir, bagaimana dengan kita? Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul, kita juga bukan orang yang terpilih sebagai nama Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengalami sihir atau tersihir oleh orang-orang jahat, maka kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha mengetahui, Allah Maha memberi balasan, dan Allah Maha menyembuhkan. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Suhaili, malaikat Jibril mengatakan bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in mudzika min kulli hasidin wa ainin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, saya mengobati wahai Muhammad min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min kulli ainin wa hasidin, dari penyakit ain mata atau orang yang dengki. Nah, jamaah rahimakumullah, bahwa sihir memiliki efek menyerang jasad. Demikian juga orang yang terkena sihir akan mengalami rasa sakit pada bagian jasadnya, baik secara keseluruhan atau pada bagian tertentu. Kemudian malaikat Jibril menurunkan dua wahyu yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat, 5 ayat pada surat Al-Falaq, 6 ayat pada surat An-Nas, maka melepas 11 ikatan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ikatan itu adalah ikatan sihir. Maka ibrah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, jemaah rahimakumullah? Maka ibrah yang pertama adalah kita adalah manusia biasa. Sebagaimana Rasul juga manusia biasa, hanya saja Rasul menerima wahyu, sedangkan kita tidak. Manusia yang menerima wahyu saja bisa tersihir, tentunya kita bisa tersihir. Yang kedua adalah ketika kita terkena sihir, maka cara pengobatannya adalah dengan apa yang pernah diajarkan malaikat Jibril kepada Rasul dan yang pernah diajarkan Rasul kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak mendatangkan sihir yang lain, tidak membalas sihir dengan sihir yang lain, mendatangkan penyihir, mendatangkan tukang dukun, atau yang semisalnya untuk menghilangkan sihir tersebut. Yang ketiga adalah penting bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah bin Amir untuk membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau yang kita kenal dengan muawwidzat, fi duburi fi kulli duburi salatin, setiap selesai salat. Karena kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu. Inilah ibrah pada kali ini, semoga kita selalu bergantung dan meminta perlindungan kepada Allah, dan Allah melindungi kita dari godaan sihir
dan dari godaan makhluk buruk yang telah Dia ciptakan. Aku lupa lihat asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. تذكر يوما إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري.